Apakah kalian pusing gara-gara viewer nggak nambah-nambah, subscriber juga apalagi nggak nambah-nambah, stuck channel YouTube nggak bisa berkembang? Nah, mungkin ini yang belum kalian pahami, retensi penonton. Bagaimana caranya retensi penonton dari awal sampai akhir tidak turun everybody? Supaya video kalian banyak rekomendasi dari YouTube. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal bahas retensi penonton dan harus kalian pahami. Tapi sebelumnya kalian harus subscribe supaya kalian tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya kalian jadi YouTubepreneur. Oke, sekarang kita masuk di YouTube Analytics, di mana di sini ada satu video yang tiba-tiba viral, tiba-tiba meledak, yaitu cara menambah viewer YouTube yang disampaikan oleh bos YouTube, yaitu Mr. Christos. Dari video ini kita dapat penayangan 7,6 ribu, kemudian waktu tonton 437 jam, dan gara-gara video ini subscriber dari channel YouTube ini bertambah 270 subscriber. Nice. Dan kalian bisa lihat grafiknya ini naik ke puncak gunung everybody. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memahami yang namanya retensi penonton supaya video kalian terus naik dan naik karena direkomendasikan sama YouTube. Nah, kita lihat momen penting untuk retensi penonton. Di sini ada intro, momen terbaik dan juga penurunan everybody. Durasi tonton rata-rata 3,29 menit everybody ya. Dan persentase penayangan rata-rata 43,6%. Jadi hampir 50% orang yang nonton bertahan sampai selesai. Wow. Nice. Nah, kita akan pelajari bagaimana caranya penonton bisa bertahan dan kenapa penonton kalian skip video kalian. Nah, di sini kita akan belajar dari video ini, kira-kira terjadi penurunan itu gara-gara apa, dan tiba-tiba orang yang nonton itu terus nonton itu gara-gara apa. Oke, kita langsung bedah. Di menit ke 0 everybody, ini ya, ini ada sekitar 91% atau 100% ya everybody ya. Tiba-tiba ini sampai ke detik 28. Di menit ke 28 ini langsung turun 62%. Wow, 40% ini mungkin kecewa atau gimana, saya juga nggak tahu. Kita lihat, kita coba lihat intronya itu kira-kira tiba-tiba menurun gara-gara apa everybody. Di video kali ini kita bakal langsung dengerin dari VP of Engineering atau Vice President of Engineering YouTube, nah, yaitu Mr. Christos. Tiba-tiba bilang Mr. Christos langsung turun YouTube. Dan ini ada gunanya dengan rekomendasi YouTube untuk perkembangan channel YouTube kalian. So, jangan skip videonya sampai selesai. Justru saya menyuruh kalian untuk jangan skip, kalian malah skip everybody. Turun drastis everybody. Kenapa? Alasannya bukan karena saya menyuruh kalian skip terus kalian skip, bukan. Karena di sini kalau kita bisa lihat, kita ambil dari hulu ke hilir ya everybody ya. Yang pertama adalah kalian nonton itu lewat thumbnail, di mana YouTube merekomendasikan video ini ke kalian dan disuguhkan tampilan awal adalah thumbnail. Di sini di thumbnail ini everybody, ini menjelaskan adanya Mr. Christos, yaitu VP atau Vice President of Engineering YouTube. Di sini ada diksi atau kata-kata yang bilang bahwasannya akan mendukung channel kecil dengan fitur baru langsung dari bosnya YouTube, dan itu sangat-sangat menusuk sekali. Dan saya yakin 40% dari orang yang skip itu berpikir bahwasannya video ini langsung bosnya yang ngomong, dan mungkin berpikir ini adalah channel dari langsung dari YouTube, mungkin seperti itu everybody harapannya. Dan tiba-tiba setelah masuk everybody, muncullah Wawan Kotaro everybody, dan ternyata 40% orang yang nonton ini dia tidak tahu siapakah Wawan Kotaro, belum tahu dia ya. Dan akhirnya dia kecewa dan akhirnya mereka skip videonya everybody. Dan yang bertahan ini adalah orang yang sudah tahu saya, mungkin subscriber saya atau viewer yang balik lagi setelah pernah nonton video saya. Setelah di opening everybody, menyaksikan langsung apa yang dikatakan oleh Vice President atau VP. Nah, ini masih bertahan. Ada yang turun everybody ya. Ada sedikit turun dari 61% turun ke 54%. Why? Kenapa? Mungkin saya ngomongnya terlalu lambat, mungkin bertele-tele, masih tidak tajam dan tidak tegas. Dari sinilah everybody, orang juga malas nonton dan skip, tidak ada waktu untuk nonton orang yang ngomongnya bertele-tele nggak jelas. Mungkin seperti itu everybody. Tapi ternyata setelah saya lihat di menit ke 1 menit 12 detik everybody, kita tonton. Aslinya ini berbicara soal semua hal yang berhubungan dengan YouTube update. Oke, ternyata penurunan terjadi itu gara-gara kalian tidak jadi YouTuber abal-abal.
saya menyuruh kalian untuk subscribe. Jadi kalian skip bukan berarti meninggalkan video ini, tapi kalian skip videonya untuk loncat ke menit berikutnya. Karena kalian sudah paham, ya inilah berarti saya disuruh subscribe. Saya kan udah subscribe dan itu nggak penting buat kalian yang sudah subscribe. Dan terjadi kenaikan di 1 menit 16 detik everybody, di mana saya sudah melewati yang namanya call to action untuk mengajak kalian untuk subscribe. YouTube, oke, ada satu video terbaru. Nah, YouTube. Ini udah mulai eksekusi ya, jadi teman-teman bertahan, penonton bertahan. Operation. Jadi ini merupakan vice president dari YouTube ya, dan ini durasinya panjang banget. 30. Nah, disinilah momen-momen kalian penonton bertahan, karena di sini saya, ini adalah inti dari video ini, saya menampilkan Mr. Christos selaku vice president of engineering YouTube everybody. Coba kita lihat. Oke, kita langsung tonton ya. Nah. Karena ini adalah inti dari video ini everybody. Oke, kemudian di sini terjadi penurunan lagi everybody ya. Nah, di sini ada terjadi penurunan, dan apa yang terjadi ketika kalian banyak yang skip tiba-tiba? 25 menit yang lalu. Nah, di sini terlalu bertele-tele everybody. Seharusnya saya membahas tentang new to you atau baru di-upload everybody. Tapi ternyata saya salah setting waktu itu dan tiba-tiba saya ngomongin tentang video atau fitur ditonton. Atau mungkin teman-teman udah tahu, oh itu tempatnya, langsung skip videonya, meninggalkan video ini dan langsung eksekusi everybody. Nah, itu salah satu kesalahan saya, langsung menunjukkan tidak membuat penasaran, langsung terlalu terbuka di depan. Jadinya banyak yang skip everybody. Nah, di sini terjadi penurunan. Nah, ini dia, terlalu banyak jeda. Kemudian yang paling penting ini di sini adalah poin terjadi penurunan yang sangat drastis everybody. Dari 26% yang tonton langsung ke bawah, langsung habis everybody. Ternyata di sini closing yang terlalu panjang membuat orang bosen dan akhirnya skip. Coba kalau misalnya saya langsung closing di sini, tidak terlalu bertele-tele, mungkin stuck di sini everybody. Dan kita bisa lihat fiturnya di retensi penonton, kita bisa cek di sini intro di sini yang ditandai ini ketika videonya masih sampai intro. Kemudian di sini ada momen terbaik. Nah, momen terbaik ini yang harus kita pelajari, momen terbaik ini yang harus kita terapkan di setiap video kita. Nah, di sini adalah momen terbaik di mana konsepnya, komposisinya sangat bagus dan sangat-sangat lurus. So, apa yang terjadi? Videonya viral, videonya banyak yang nonton karena direkomendasikan everybody. Pesan dari YouTube Analytics di retensi penonton ini adalah bagus. Video ini memiliki bagian yang membuat penonton terus menonton lebih lama dari biasanya. Itu jawabannya everybody. Dan di sini ada penurunan everybody ya. Penurunan ketika saya closing dan itu wajar. It's okay, tidak ada masalah yang fatal di penurunan ini everybody. Yang fatal ketika penurunan ada di tengah atau di depan, di intro. Itu yang membuat video kalian tidak direkomendasikan lagi dan tidak ada yang subscribe, tidak ada penambahan subscribe dan view segitu-gitu aja. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya di sini.